Equipe masih aku rerei ya. Selamat datang. Karena dia saya postur tadi. Selamat berjumpa kembali. Global Turnamen Pemuda Bidikat yang pertama edisi 29 Juni 2022 yang dimana sebentar lagi akan bertanding pada partai pertama. Ada Kismin Eci melawan dan Gulas Tusuk Bujuk Bina. Wasit pemimpin pertandingan pada partai serambat ini ada Bapak Arif Rahman SPB, dibantu oleh asisten wasit yang kedua Bapak Dedi Haryanto SAK, Dedi Haryanto SAK, dan asisten wasit kedua ada Agus Salim SM, Sarjana Muay Thai, dengan inspektur pertandingan Kader kita bersama Tua Sa. Berkigoh pada pertama telah dibunyikan para penonton. Mari kita sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan pada babak pertama. Partai pertama antara Kismin FC melawan Langgulas Tusuk Bojok Bima. Perupanya didapatkan oleh teman-teman dari Kismin. Gagak gawang. Sudah bersiap-siap di sana memainkan perlawanan yang punggung 24. Sang Abdika yang menerima sebuah tembakan tadi. Rupa-rupanya masih menyamping percobaan pertama pada babak pertama Kismin. Pertahanan gawang sudah dilakukan. Pelan saja dia. Jangan diganggu, jangan direbut. Berbahaya rupa-rupanya. Kembali Stasip lepas di sana. Mori bola. Gol. Pecah ke depan dia. Sebuah headingan tadi. Kembali Kismin umpan pelan maksudnya. Kembali Tisip. Pelan dia nomor punggung 10 sekarang. Berhasil direbut kembali. Direbut oleh pemain dari Stisip Bila. Salah kode tadi kembali terjadi perebutan bola. Kesannya jatuh mengenai ini. Kayaknya komentar dulu nih. Aku hobi ya. Ini tentang beda sekarang. Mari kita nantikan bersama. Sang El Capitano, sang kapten dari Kismin sudah dilakukan membuat tersangka hidup di pada saya tadi dari Stisip Bojok kembali. Stisip nomor punggung 23 diganggu saja di sana sesama nomor punggung 23. Rupa-rupanya lemparan kembali untuk Kismin nomor punggung 20, sebuah umpan datar maksudnya, namun masih mampu di gampang saja tadi dihalau penjaga gawang yang dimiliki oleh Stisip. Kembali Stisip sang kapten sekarang di sisi kanan nomor punggung 12 maksudnya, dihalau saja rupa-rupanya para penonton. Kembali sekarang Kismin nomor punggung 20 mencari ruang umpan backnya tadi maksudnya, namun gagal kembali. Bola dikuasai oleh para pemain dari Stisip. Mencari rekan dia kembali umpan pendek ke belakang nomor punggung 3 yang dituju. Lagi ke sang center back sekarang Kismin Ubahe memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri kembali. Sebuah pelanggaran rupa-rupanya gangguan tadi dilakukan pemain dari Stisip nomor punggung 10. Tendangan bebas Kismin jauh dari para pemain 20 di sana, itu coba dikejar rupanya di awal saja para pemain. Hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang kembali. Kismin coba dibayang-bayangi apa yang terjadi di sana. Sebuah foul ternyata para penonton. Kismin sebuah tendangan langsung rupanya. Percobaan yang masih jauh dari harapan. Melepaskan pemain berlawar pukul 10 berkaki kibar. Kembali Stisip nomor punggung 12. Umpan pendek dia. Balik Kismin sebuah terupas ke sisi kiri. Berbahaya sekarang umpan pendek saja dia. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya masih mampu dihalau. Hanya menghasilkan sebuah tendangan penjuru sekarang para penonton. Kismin Stisip masih dilakukan sebuah hitungan kembali gagal rupa-rupanya. Kembali secara serang balik coba di bawah anak Kismin. Mampu dipatahkan. Kembali perusahaan dia. Sang kapten nomor punggung 10 meliuk-liuk
kembali pendek saja di nomor punggung 3 sekarang yang dituju, lagi-lagi back pass pada nomor punggung 10, terlalu lama, coba dihadang, lagi-lagi, Kismin, nomor punggung 12, umpan pendek, namun lebih dekat pendek, kaki bermain dari Stisip, kembali Stisip, coba membangun di sisi kiri, nomor punggung 23 di sana, coba dihalang, terlalu teras, umpan pendek, itu rupanya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Dapat dihalau sudah Uta pelanggan maksudnya. Kembali coba dikejar. Apa yang terjadi? Sebuah foul ternyata para penonton. Kembali sekarang tendangan bebas. Kesekian kalinya diperoleh teman-teman dari Kismin. Nomor punggung 3 angkat ke depan. Kembali berbaris dalam Uta dihalau Uta kembali. Bukan apa-apa, lagi Kismin. Dibuang saja bola tadi Stisip. Ternyata kembali Stisip, lagi-lagi dihalau bola. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Selamat datang kami ucapkan kepada pengembala kambing. Berkaren. Kembali sekarang Kismin. Baik pas ke belakang dia cukup baik di sisi kanan. Permainan dari Kismin. Asia. Ternyata bendera hakim dari sudah melambai-lambai. Bola dalam meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan para penonton. Kembali sekarang Stisip menguasai bola. Umpan ke depan. Penjagaan yang cukup ketat. Luar biasa sekali. Kembali sekarang Stisip menguasai bola. Coba dibayang-bayangi. Dicopet saja rupa-rupanya. Kembali Kismin ke sisi kiri dia. Ada Uka. Tidak mau terburu-buru sebuah tembakan langsung. Hampir saja tadi sebuah skema yang cukup baik dibangun oleh anak-anak dari Kismin. Namun tembakan yang dilepaskan pemain bernomor punggung 10 tadi masih mampu dibelokkan arahnya oleh teman-teman dari Stisip. Pengembala, mainnya saja. Ya bagi teman-teman para penonton, luar biasa sekali. Kali coba dihadang. Berhasil lagi para penonton. Lini belakang yang dimiliki oleh Kismin menghalau serangan-serangan yang coba dibangun oleh teman-teman dari Stisip Bima. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sisi kanan, kurang sempurna kembali. Bola begitu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Stisip. Sebuah dorongan jelas di sana. Nomor punggung 23 melakukan dorongan terhadap pemain dari Stisip Bima. Tendangan bola sekarang Stisip. Ada 1, 2, 3 pemain dari Stisip berada di daerah kotak penalti dari Kismin. Mari kita nantikan bersama apakah yang akan terjadi. Nomor 25 angkat langsung dia. Stisip, ternyata bola masih saja meninggalkan lapangan begitu saja para penonton. Muka dia, apa yang terjadi? Oh ternyata pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Stisip terhadap Uka. Tendangan bebas kembali sekarang diperoleh Kismin FC. Bersiap-siap kapten di sana. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Masih mampu dikejar, masih mampu dihalau. Stisip sendal keluar dari sarangnya. Ternyata berputar kembali sekarang. Stisip menguasai bola. Pelan ke tengah maksudnya. Namun bola lebih dekat pada genggaman berpemain dari Kismin. Kembali Kismin. Luar biasa terjatuh. Sebuah foul ternyata para penonton. Sekarang dari Stisip menguasai bola. Sang sentral lapangan tengah yang dimiliki oleh Kismin. Kembali Stisip. Stisip. Sebuah headingan. Kembali terjadi perebutan di daerah lapangan tengah. Uka sekarang menguasai bola. Lepas pelan ke belakang dia. Kembali Kismin masih menguasai bola. Lagi-lagi Uka coba dibayang-bayangi. Langsung terlepas ke sisi kanan. Ada nomor punggung 20. Diganggu lagi. Pelanggaran kesekian kalinya dilakukan pemain bernomor punggung 25 ini. Dan akhirnya dihadang kartu berwarna kuning oleh sang pengadil. Kembali sekarang nomor punggung 24 Kismin diganggu, dicopet. Lagi-lagi sekarang Stisip coba baru serang dari sisi kanan. Ada nomor punggung 10, lagi-lagi coba dihalau. Terlepas, apa yang terjadi?
Sebuah pelanggaran rupa-rupanya para penonton. Jelas saja dilihat sang asisten wasit pertama, saudara Dedek. Sore hari ini para penonton bersiap-siap di sana. Sisip 26, angkat saja dulu. Masih melambung sekitar 2-3 jari, 4-5-6 di atas Mr. Gaul rupa-rupanya. Sebuah percobaan tadi dari penonton. Oh, sebuah handball ternyata tidak jelas sang pengadil Uka mengenai lima dari Uka. Kembali ke lapangan oleh pengurus 12 Tisip. Sudah dilakukan membentur roka tadi dari pemain Kismin. Kembali Uka berdua di sana. Uka direbut saja oleh pemain dari Tisip, berbahaya namun masih mampu diamankan. Berusaha dikejar kembali bola oleh nomor punggung 12 di sisi kiri, coba dihalau cepat sekali para pemain Tisip menutup pergerakan pemain satu ini. Kembali umpan crossing nomor punggung 10, Uka datang. Wonderful goal. Luar biasa sekali para penonton. Sebuah umpan lambung yang langsung ditujukan kepada pemain bernomor punggung 10 dan diakhiri dengan sebuah umpan finishing touch yang luar biasa kembali pemain bernomor punggung 20. Carung tanpa nomor punggung 10, warnanya selama goreng dan dendu. Bagaimana kontrol? Selama goreng lo nutrisi lo. Yang hamil nak lari an, gawang nambe. Aduh. Aduh. Pak dari Kismin, sebuah tembakan lagi. Satu tersuku terbang tadi penjaga gawang berjuang mati-matian. Ya, kembali sekarang, Stisip nomor punggung 10. Ke samping kiri ada nomor punggung 25, 25, angkat ke depan long ball 2, kembali sekarang Kismin, nomor punggung 23, langsung terobos ke sisi kanan, ada nomor punggung 10, berduel di sana, kembali, gagal rupa-rupa, jelas kali di sana terjadi sebuah pelanggaran, nomor 23, dan langsung dihapus kartu berupa kartu berwarna kuning. Halo, assalamualaikum teman. Halo. Kembali lebaran ke dalam sekarang para penonton. Sudah dilakukan Kismin, ada Uka, ditambahin Uka, dua pemain sekaligus menghalau pergerakan, terjatuh Uka. Hati-hati satu. Kembali berusaha dikejar, berbahaya para penonton. Kismin. Para pelas, Tisip. Sebuah tangkapan yang sempurna tadi dilakukan penjaga gawang dari Kismin. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada saudara Imam Bukhari Anahima. Berbeda sekali salah satu penjual surame yang begitu terpopuler di kota Bima. Surame pojok. Kembali sekali terjadi perebutan bola cukup sengit. Kismin menguasai bola sekarang. Nomor punggung 20 sampai cetak gol ke Tisin. Kembali Tisin, pergerakan cukup baik namun masih mampu dibaca tadi rupa-rupanya. Kugat. Tisin kembali cukup baik, Tisin kepada Uka. Uka, sebuah kontrol bergerak cermat Uka tadi. Bola dikusir saja oleh pemain dari Tisin. Masih Tisin, adu lari maksudnya. Namun bola lebih dekat pada pemain dari Kismin. Kembali Kismin, di sisi kiri ada Uka. Uka ke atas nomor 10, 1-2, mampu dibaca tadi. Keluar dari sana penjaga gawang yang dimiliki oleh Tisin. Lagi-lagi, gempuran datang. Tisin, lagi-lagi berhasil dihalau. Kembali lagi, tidak ada rekan di sana Tisin. Dibiarkan saja begitu oleh pemain dari Kismin. Kembali sekarang
tahun sedih. Ready. Elera. Ready, ready. Elera, elera. Kembali ke lapangan sekarang. Lagi-lagi masih menyangkut. Tunggu pemain dari Kismin kembali di sana. Berbahaya sekarang. Setisip. Kembali datang Fantua. Gagal lagi berjatuh. Playoff ternyata cukup tangguh pemain yang satu ini. Didukung oleh postur yang luar biasa sekali tegak. Kembali lagi. Setisip usah bola. Umpan pelan headingan. Kembali lagi. 10 sekarang. Melebar ke sisi kanan. Berusaha dikejar dan menunggu tekunan. Coba diganggu. Masih mampu saja dihalau ternyata para penonton yang berbahagia. Walaupun jaga gawang dari Kismin luar biasa sekali, wonderful. Jaga gawang satu ini. Lemparan getaran sudah dilakukan Kismin. Kembali sebuah foul. Terlalu ese mengangkat Edi pemain dari Stisi. Hati-hati itu berbahaya. Terus dimiliki oleh Kismin. Bersiap-siap melakukan tembakan. Tyson tabar saja. Masih menyampik Tyson. Ke sisi kanan. Ada nomor punggung 8 di sana yang datang menyambut bola. Kembali nomor punggung 8. Cukup tenang. Ingin melewati para pemain dari Kismin. Berhasil. Kembali. Umpan pendek. Satu Stisi menurun angin. Berusaha dikejar kembali. Lagi-lagi. Masih Stisi. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya terjadi sebuah foul pada penonton. Hati-hati nomor 23. Anda telah mengantongi satu kartu kuning. Jangan sampai kartu kuning nanti berubah menjadi warna merah. Satu kerugian untuk Anda sendiri dan tim Anda. Selamat kami ucapkan kepada para BFC yang dimotori oleh saudara Korea yang memenangkan pertandingan di Piala Cup pada beberapa waktu lalu. Luar biasa sekali. Kembali. Satu set. Masih rupa-rupanya membentur pagar yang dibangun oleh teman-teman dari Kismin. Sudah dilakukan. Akhirnya. Hati-hati. Tuntah. Permain Firna 1-2 di sana. Apa yang terjadi? Dan terjadilah sebuah sepekan luar biasa. Umpan kombinasi yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 10 dan pemain yang baru masuk tadi diakhiri dengan finishing touch yang luar biasa nomor punggung 10. Rupa-rupanya inilah efek dari makan selama 7.000 bendengan untuk besar 3.000 tadi di KKW. Bagus sekali pemain satu ini. Mencatatkan satu gol dan satu asis pada partai sore hari ini. Stisip. Kembali ke sisi kiri nomor punggung 6 yang dituju. Belum putus asa. Masih mau berusaha teman-teman dari Stisip. Kembali lagi sekarang. Stisip. Jelas di sana. Pelanggaran. Jauh dia ke depan. Berbagai. Firna. Terlalu jauh kontrol Bofina. Kembali berusaha dikejar Firna. Namun gagal terlihat kembali dari Skisi. Stisi. Masih Stisi. Menguasai bola. Umpan. Kurang cermat tadi. Terlalu terburu-buru. Hura-hara para penonton. Lemparan ke dalam untuk Kismin. Sudah dilakukan. Dipaksa dari jatuh bola kembali Kismin. Firna, masih Firna. Berusaha melewati pemain dari Stisip. Umpan ke belakang Firna. Kepada nomor punggung 12. Lagi-lagi Kismin masih nyaman memainkan bola. Setelah unggul 2 gol. Jauh ke depan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jauh dia ke depan. Sebuah headingan. Sapuan langsung tadi kembali. Stisi menguasai bola. Nomor punggung 26. Coba diganggu oleh Tyson. Pelanggaran rupa-rupanya full. Kembali tendangan bebas untuk Stisi. Jauh ke depan. Mampu di-heading. Nomor punggung 12. Berbahaya. Stisi. Lagi-lagi. Apa yang terjadi? Sebuah handball ternyata para penonton. Peluang dalam diberi teman-teman dari Stisip.
sebuah jarak yang cukup lebar lewat tendangan bebas. Mampukah sang eksekutor kali ini memanfaatkan peluang kali ini? Mari kita nantikan dan saksikan bersama. Saudara kita, kakak kita, ayah kita, Abang Brick, baru kelihatan Bang Brick nih. Kembali tendangan bebas di rumahnya para penonton untuk Stesip. Stesip masih menyatir rupanya tendangan penjuru. Sekarang peluang lagi, masih ada harapan Stesip. Dan tendangan penjuru yang sudah dilakukan pelan saja dia. Kembali Stesip, masih Stesip depan saja. Stesip lagi angkat langsung, dia angkat bola. Ada gangguan jelas di sana para penonton. Terpelanggaran. Tendangan bebas sekarang untuk Kismin, nomor 26, berusaha menunggu, kontrol bola kurang cepat, kurang cermat. Kembali Firna, Firna sekarang dari Kismin, masih Firna, Firna berusaha melewati, kembali dia Firna umpan pendek, Tyson 1-2 kepada terlepas di sana Firna, Firna kembali kepada Kapten, Kapten kepada Kismin, Kismin Kapten gol ternyata para penonton, sebuah skema yang cukup apik tadi dipertontonkan Kismin, namun belum mampu menambah keunggulan. Kembali sekarang Stesip menguasai bola, 12 dan 25. Terjadi perebutan bola, terjadi sebuah pelanggaran. Tendangan bebas, tendangan bebas untuk Stesip. Kembali Stesip, angkat jauh dia ke depan. Lagi-lagi masih play on ternyata. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan pecet untuk Kismin. Sudah habis dong gak? Kembali Stesip, sudah dilakukan angkat tinggi dia, dihedi saja oleh pemain dari Kismin. Kembali masih Stesip, lewat kaki nomor 26, melihat rekan, kembali mencari rekan untuk mengumpan bola 12 di sana, dituju, mampu dikabel saja oleh Tyson rupanya. Umpan pendek ke belakang, Kismin, umpan lagi, Tyson yang dituju. Kembali bola dikuasai oleh teman-teman dari Stesip. Kaki nomor 12, masih Stesip, mencari ruang, tidak terjadi di sana, rupanya para penonton mendapat peringatan pertama. Main bernomor 95, kembali tendangan bebas. Stesip masih membentur pada hidup dari Kismin rupanya. Kembali sekarang Kismin nomor 10, umpan pendek kepada Tyson. Masih Tyson, tidak mau terburu-buru, mencari rekan dia, mencari ruang. Ipi lalu Tyson. Belakang Stesip nomor 26, umpan crossing dari sisi kiri, coba dikejar, bola dikuasai pemain dari Kismin. Sedikit refu tadi Bang Firna, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Stesip nomor 26. Sekarang umpan pendek nomor 12, pelanggaran. Kartu kuning rupanya para penonton nomor punggung 24 dari Kismin, menjatuhkan kembali pemain bernomor punggung 12 yang dimiliki Stesip, yang memang pergerakan pemain satu ini cukup membahayakan pertahanan dari Kismin. Sama London ada pelak. Kembali dua bola tiga, kembali lagi-lagi masih membentur pagar itu. Ada Tyson yang dituju, masih Tyson.
umpan pendek pada Rafael Ribeiro. Sebuah counter ball yang masih kurang tepat tadi. Bisa dikejar kembali. Kismin nomor punggung 10 di sana. Coba ditembangi saja. Masih terlepas. 10 umpan pendek. 1 2 3 3 4 5 6 7 8. 95. Firna. Firna. Di luar garis gawang, menyentuh bola dengan tangan, sebuah pelanggaran secara hukum dilakukan oleh penjaga gawang yang dimiliki oleh Tisip, dan dihadiahi kartu berwarna kuning rupa-rupanya. Dan ini diberikan tiran. Fina gagal rupa-rupanya para penonton. Umpan bebas diambil 12. Masih belum tepat sasaran. 12 percobaan kembali dilakukan. Kismin angkat dia ke tengah. Ada Firna yang dituju. Sebuah dorongan rupa-rupanya. Kerombok kepada saudara Tisha. Tisha! Kedua diciptakan oleh Tisha untuk dirinya sendiri dan timnya. Gol ketiga 0 sekarang untuk unggulan baru. Kismin. Ya, kembali selamat datang kami ucapkan kepada Pak RT 09 Bapak Mufala SPD. Rupa-rupanya para penonton pertandingan pada partai pertama ini telah usai. Skor akhir untuk kemenangan dari Kismin FC. Selamat Kismin yang melaju ke putaran selanjutnya. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Stasi Bima yang telah berpartisipasi dalam turnamen pemuda berdikat yang pertama ini.